Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Beautiful Nara. Yuaina Arsad balas komen netizen Indonesia pasal kemerdekaan. Video Dimas Naik pengacara Yuaina Arsad baru-baru ini meraih perhatian serta pujian ramai selepas dia mengajar dan mengingatkan warga Malaysia yang menyokong Israel atau bersikap netral. Melalui video tersebut, Yuaina menyuruh masyarakat untuk mengimbau kembali berapa banyak nyawa terkorban akibat pemberontakan menentang penjajah. Situasi tersebut disamakan dengan apa yang berlaku terhadap Palestina, di mana konflik ini Israel adalah penjajah dan perkara itu diulang Yuaina berkali-kali. Sekarang ini Israel itu adalah penjajah sama seperti negara yang dijajah. Kita nak kemerdekaan, kita nak kebebasan, begitu jugalah dengan Palestina. Sementara itu, seorang individu warga Indonesia dilihat meninggalkan komen di IG Yuaina dan bercakap tentang kemerdekaan Malaysia. Individu tersebut berkata negara kita merdeka karena pemberian bukan karena perang dan turut menyatakan bahwa Hamas dan Israel perlu berdamai. Namun apa yang dibalas semula oleh Yuaina terhadap warga Indonesia tersebut meraih pujian dan membuatkan warga net merasa puas hati. Darah prajurit tanah airku yang pernah gugur jangan kau diamkan, jangan ajar tentang sejarah negaraku sebagaimana aku tidak pernah mengajar kamu tentang sejarah negaramu. Menurut Twitter, warganet memuji kebijaksanaan Yuaina dan turut melibirnya Beauty White Brand karena setiap kata-kata yang keluar daripadanya memang berpandukan ilmu di dada. Sekian info hari ini, terima kasih.